Dah bangun pun cucu opa. Ipin ada bawa ayam goreng. Betul lah. Kan akak engkau tengah goreng tu. Yeay! Nak makan, nak makan. Eh, nanti. Kita makan sahur sama-sama. Sahur? Ya, hari ni dah mula puasa. Tak ingatlah tu. Asyik ingat makan je. Mana Upin? Ada. Tidur. Pergi kejut dia. Kejut dia. Kenyangnya. Ni 2-3 hari pun boleh tahan puasa. Betul-betul-betul. Boleh tahan main lagi. Iyalah tu. Nanti tak sempat setengah hari. Akak, lapar. Haus juga. Mana ada? Tadi opah tengok masa Upin, Ipin nak makan. Tak baca pun bismillah. Huh? Tak baca doa makan. Dan bila kenyang, tak cakap pun alhamdulillah. Lupa lah. Maaf, Papa. Niat puasa dah baca. Nanti jangan cakap lupa. Ha, tak payah puasa. Aduh pula macam tu. Kita orang nak baca lah ni. Ha, baca kuat-kuat. Opah nak dengar. Nawaitu sawma wajin an ajai fardi syari Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Apa jawapan ni? Amboi, rajinnya adik-adik akak ni. Tak pergi ngaji ke? Hari ni tak ada ngaji. Ustaz demam. Ya? Kalau macam tu, boleh tolong akak. Kan? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Lepas ni, kita orang nak pergi main. Yeay, dah siap. Jemipin, kawan-kawan mesti dah tunggu nak main. Nanti, korang kena tolong belikan ayam. Ada duit? Boleh je. Lepas beli, balik cepat. Baik, bos. Cepat. Diorang main apa tu? Jom pergi tengok. Tapi akan suruh pergi beli kecap je. Sikit lagi. Main apa tu? Pin. Diorang main lumba bot kernas. Kita orang nak main juga. Boleh? Boleh. Tapi siapa kalah, kena belanja sama orang ABCD. Betul tu. Korang tak puasa ke? Puasa. Esa je tak puasa. Tak sahur pagi tadi. Semua punya. Balik-balik. Buang masa je lah bagi. Baru balik? Macam mana ni? Nak balik duit. Kita orang lupa nak beli ayam. Ampun kak. Kak, janganlah marah. Ini kan bulan puasa. Betul-betul. Sabar je lah. Pergi mandi cepat. Cepat, cepat jalan. Ha, tunggu apa lagi? Upin, Ipin. Huh?
Abah nak balik berbuka. Eh, bukan kau puasa pun. Cepat, Ros. Kejap lagi dah nak berbuka. Eh, Opah. Ini je. Amboi. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Nak kenalah ni. Siapa suruh lupa beli ayam? Upin, Ipin, suka puasa? Suka. Seronok? Seronok. Tapi kenapa Opah tengok macam tak seronok? Nampak masam je. Sebab makan tak sedap. Tak ada yang gurih. Sebab agak marah. Salah siapa? Itu orang. Tahu pun. Lain kali buat kerja dulu. Lepas tu baru pergi main. Faham? Faham, Opah. Tak baik merungut dan marah-marah depan rezeki yang Tuhan bagi. Kita patut bersyukur ada makanan. Minta maaf ya, Kak. Yelah, lain kali jangan buat lagi. Janji. Janji. Ha, macam itulah. Baru seronok nak berbuka, kan? Allahu Akbar, Allah. Dah, baca doa buka puasa. Ingat lagi? Ingat. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Eh, kurang. Nama saya Upin. Ini adik saya, Ipin. Kami gambar. Betul? Ipin lambat 5 minit je. Kawan-kawan, kita orang seronok sangat bila bulan puasa. Tahu kenapa? Tahu. Ada masa Ramadan. Kat situ ada jual banyak makanan. Kau ni asyik makan je tahu. Mestilah. Apa-apa pun yang Ipin paling suka ialah ayam goreng karus. Aduh. Kawan-kawan, Opah kata puasa ni bukan berlapar dahaga saja. Bulan puasa, dia boleh menambah banyak pahala dengan mengaji, bertadarus, sembahyang terawih. Tapi jangan tak sembahyang 5 waktu pula. Ha, betul tu. Apa-apa pun kena puasa. Oi, mari tolong atuk kutip telur ayam ni. Lagi bagus. Dapat pahala. Tunggu. Aku belum habis cakap. Ingat kamu aku cakap pula. Ayam pun. Dia dah habis. Jom, tolong atuk. Jom. Mari sesuatu. Lari ya. Ada telur. Hati-hati, Upi. Yelah. Aduh. Sakitnya. Atuk. Ayam patah tangan Upi. Ayam tengah mengeram telur. Memang garang. Jangan kacau. Pergi cari telur tempat lain. Belur, belur. Kawan-kawan, tengok ini. Jom. So many eggs. I can't believe it. Marvelous. Banyak-banyak. Telur apa ini? Ini
telur itik. Betul. Ha? Opa selalu masak kuah lemak telur itik. Macam ni lah besar telur itik tu. Sedapnya. Nak suruh mami aku masak hari ni. Ehsan, jangan lupa bagi aku sikit. Tak boleh. Apalah kau Ehsan. Patutnya bulan puasa, kita disuruh kongsi makanan dengan jiran-jiran. Entah-entah jiran kita susah, tak ada makanan nak berbuka. Makanan kita beli itulah yang dimakan. Betul-betul-betul, nanti kita dapat banyak pahala. Yelah-yelah, kau datang buka puasa kat rumah aku. Yeay! Easy je. Kita orang? Oi, dah habis kutip ke? Bawa sini semua telur tu. Dah! Ehsan nak pergi mana tu? 22 23 24 Atuk nak buat apa dengan telur-telur ni? Jual lah. Boleh dapat duit raya. Banyak ni. Boleh Mail tolong jualkan. Terima kasih Mail. Baik hati kau. Sama-sama. Baik ada makna tu. Nak cari pahala. Tadi kata dah habis bateri. Tipu kita orang ya. Tak baik tau. Kuranglah pahala puasa kau. Tipu sunat tak apa. Yalah tu. Mana ada tipu sunat? Dah tipu tu, tipulah. Dengar tu Ehsan. Aku salah. Aku minta maaf. Lain kali, cakap terus terang. Jangan menipu. Lebih-lebih lagi di bulan puasa ni. Kena jaga perbuatan dan percakapan kita. Yelah. Dah tu, ambil ni. Nah. Ehsan. Baik, Atuk. Atuk memang baik. Lebih-lebih lagi bulan puasa. Kita kena berbuat baik dan rajin memberi dari menerima. Dah pergi balik. Atuk nak keluar. Okey. Terima kasih, Atuk. Jumpa esok. Yelah. Dia tak sabar nak makan telur ni. Kutuk-kutuk. Aku tak ada apa-apa. Tapi sayangnya semua telur dah pecah. Tak apa. Ni aku ada lagi. Upin, kenapa ni? Ish, itulah. Lain kali jalan hati-hati. Atuk, biar kita orang buat. Tak payah. Atuk buat sendiri lagi cepat. Dah, pergi balik. Alah Atuk ni. Kita orang nak cari pahala lebih pun tak boleh. Boleh. Ada cara lain. Telur tu masak kuah lemak. Lepas tu bagi Atuk sikit untuk berbuka. Dapat banyak pahala sebab bagi makan pada orang yang berpuasa. Cukup ke? Satu untuk Opa, Upin, tak cukup. Untuk Atuk tak ada. Kalau macam tu, kita bagi Atuk kuah je. Boleh. Betul-betul-betul. Dapat pahala juga kan? Eleh. Kesian Atuk. Sedap. Upin, jom. Mana apa? Entah. Hmm.
Jangan nak kacau orang. Pergi ngaji cepat. Ish, akak ni. Tak terkejut pun. Kuih raya. Sedapnya. Akak nak buat kuih raya ke? Haa. Tak lama lagi kan raya? Raya. Ipin nak kuih bahulu. Akak buat ya. Amboi, suka hatinya minta. Buatlah sendiri. Alah akak ni. Kita orang tolonglah akak buat. Macam mana? Nantilah tengok. Sebab tahun ni, akak nak buat kuih yang istimewa. Kuih apa? Adalah. Tak nak bagi tahu. Alah, Yalah. Sibuk je. Sini. Kuih apa tu? Tak pernah dengar pun. Mestilah tak pernah dengar. Sebab baru pertama kali akak nak buat. Assalamualaikum. Opa! Tak pergi mengaji lagi? Opa pergi mana? Pergi jalan lah. Sibuk je nak tahu. Ha, tadi Opa ada dengar nak buat kuih. Kuih apa? Opa, sini. Ha? Kenapa? Dah. Pergi mengaji. Nanti lambat. Usah, kau kalah. Akak, nak pergi mana? Tunggu. Nak pergi bazar Ramadan. Yang akak cakap tu. Kata nak cari kuih tunjuk. Ini semua kuih tunjuk lah. Tengok akak tunjuk lagi. Bang, yang ini dan yang ini. Okay. Nak dua ya? Lagi? Itu. Tambah lagi enggak? Yang ni nak? Apalah kak ni? Yelah kita orang ingat ada kuih nama kuih tunjuk. Rupanya kuih beli. Patutlah Opa gelak tadi. Apa ni? Itu dodol. Dodol? Nak. Ipin suka dodol. Upin pun. Abang, nak dodol. Yang ni. Amboi. Dah pandai tunjuk-tunjuk. Senang kan? Payah pun dah pernah buat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dodol, akak mana dodol tadi? Mana akak tahu? Kan korang yang pegang. Dodol apa? Tadi dekat bazar Ramadan, diorang beli dodol. Oh. Mia,
punya. Ni kau punya. Untuk opah tak ada. Kesian opah. Opah ambil ubi punya. Kita orang boleh kongsi. Tak apalah, korang je makan. Opah dah biasa makan dua-dua ni. Upin, Ipin, makan nasi dulu. Baik, Opah. Kita mau kemana sih? Aku punya satu tempat persembunyian yang aman. Hah? Kok jadi ke hutan beginian sih? Kalem cuy. Bro, nabrak tebing bro. Kalau mau bunuh diri jangan ajak-ajak. Ini punyamu. Ayo ikut. Ayahku dari dulu sudah memprediksi kalau suatu hari akan ada serangan zombie di sini. Aku dan dia diam-diam mengembangkan serum yang bisa menghentikan wabah ini. Wah, selamat dong kita. Cuma apa, Kak? Serum ini harus ditembakkan ke udara agar menyatu dengan oksigen. Lah terus, masalahnya apa? Kita belum menemukan satu elemen final. Elemen dengan daya bunuh mematikan yang melebihi racun manapun. Aduh. Kenapa kejauh sayangku cintaku? Kenapa? Kamu kenapa? Tegang, perutku jadi mulus. Pelan-pelan. Nanti aku bisa kentut terus berak di celana. Itu. Kamu harus kentut, Jo. Tempelin pantat kamu ke pipa. Terus kentut. Hah? Cepat, sebelum zombie-zombie itu bertambah banyak. Yes. Begitulah kawan-kawan, kentut busuk Jojo berhasil menyelamatkan umat manusia. Jadi, jangan pernah menahan kentut kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Karena kentut adalah anugerah. Peace.